Bara Maharani Jilid 26 Hexap yang Sang Maharani Hoa Tian jadi keheranan dan tak habis mengerti, setelah berdiri tertegun beberapa saat lamanya ia lantas meraba tubuh ibunya, terasa badan ibunya panas menyengat badan membuat rabaannya terpental kembali. Ia jadi terkejut bercampur girang, gumannya seorang diri, tenaga dalam yang dimiliki ibu telah pulih kembali, Apakah luka dalam yang ia derita telah sembuh buru-buru dari sakunya dia ambil keluar sebuah kotak kemala, selelah membuka kotak kemala itu lantas diangsurkan ke hadapan ibunya sambil berkata, Ibu, aku mempunyai sebatang lengci berusia seribu tahun, cepatlah kau makan hoa hujian membuka matanya kembali dari bau harum yang tersiar keluar dari dalam kotak tersebut membuktikan bahwa benda itu adalah lenci yang sangat berharga, buru-buru serunya kembali, aku tidak mau, aku dengar engkau terkena racun teratai-teratai racun empedu api telah kutelan, tapi keadaanku sudah tidak menguatirkan lagi. Tiba-tiba dari luar ruangan secara lapat-lapat berkumandang datang suara bentakan nyaring diikuti keadaan jadi sunyi dan hening. Dalam hati, Tian Hang segera berpikir, "Ibuku pasti sedang melatih sejenak ilmu silat yang sangat aneh, dan pada saat ini tak boleh mendapat gangguan. Kalau latihannya dihentikan di tengah jalan, niscaya usahanya selama ini akan menemui kegagalan total, bahkan jiwanya akan terancam bahaya." Oleh karena itulah Tio Semko segera berjaga-jaga di depan gua dan mencegah pihak musuh masuk ke dalam berpikir sampai di sini, hatinya jadi khawatir dan tidak tenang Setelah meletakkan kotak kemala itu di atas tanah hujarnya, di luar gua masih ada musuh tangguh, aku akan keluar dan menengok keadaan di situ selesai berkata buru-buru ia berlalu dari sana dia merasakan hawa murni di tubuhnya bergolak kencang dan ingin sekali mengerahkan tangan serta kakinya. Setelah tiba di depan kabut hitam ia meloncat ke depan dan berjalan keluar dengan langkah lebar. Menanti ia tiba di luar gua maka terlihatlah Hoa Ing serta nenek buta sedang duduk bersila saling berhadapan, sepasang telapak kanan mereka saling menempel satu sama lainnya, Rupanya, dengan andalkan tenaga dalam hasil latihan selama puluhan tahun, mereka sedang melangsungkan pertarungan adu tenaga yang menentukan mati hidup mereka. Keadaan di pihak lain jauh lebih mengerikan lagi. Para jago perkumpulan Hong Im Wie mulai dari Jugo anhek ke bawah, telah maju mengerubut Tio Semtoh seorang. Ancaman-ancaman maut saling dilancarkan dengan harapan bisa merobohkan musuhnya secepat mungkin. Ilmu silat yang dimiliki kelima orang jago lihai itu semuanya berada di atas kepandaian sengsem Sam Hau serta Siang Kiat, Tio Koh yang harus bertarung melawan Nenek Buta lebih dahulu kemudian harus menghadapi delapan orang pengawal pribadi Golok Emas. Saat ini tenaga dalamnya sudah hilang separuh bagian, dalam keadaan begini harus bertarung lagi melawan lima orang jago lihai, tentu saja keadaannya payah sekali terlihatlah serangan yang dilancarkan sudah mulai mengendor dan posisinya terdesak hebat. Dalam keadaan begini jika dia ingin menerjang dari kepungan dan kabur dari situ mungkin masih bisa dilakukan, tetapi nenek tua itu tentu saja tidak mau berbuat begitu. Ia melakukan perlawanan dengan gigihnya kendati pun jiwanya kian lama kian terancam. Sementara itu Jin Hian dengan memimpin delapan orang pengawal pribadi Golok Emas sedang melewati Nenek Buta serta Hoa In sedang beradu tenaga dalam dan siap menerjang masuk ke dalam gua. Pada saat itulah tiba-tiba mereka saksikan Hoa Tian Hong muncul kembali dari dalam gua, hal ini membuat orang-orang itu segera menghentikan langkahnya. Setelah mengetahui situasi yang terbentang di depan mata, Hoa Tian Hang merasakan darah panas dalam dadanya bergolak keras, hampir saja dari sepasang matanya memancarkan sinar berapi-api, tiba-tiba ia melihat pedang bajanya yang tersorong di pinggang Hoa In, sambil mencabut keluar bentaknya dengan gusar. Tahan dalam pada itu pertarungan tenaga dalam antara nenek buta dengan Hoa In sedang mencapai puncak ketegangan, tak mungkin mereka sudah hipertarungan tersebut sampai di situ saja, sedangkan cuguan Hek sekalian yang mengurur Tio Semko sudah merasakan bahwa kemenangan hampir berhasil diraih oleh mereka, seorang musuh besar mereka yang amat tangguh sudah hampir berhasil dilenyapkan, tentu saja tak seorang pun yang sudi menuruti perkataan Hoa Tian kendati pun suara bentakannya dapat didengar dengan jelas bukan saja tidak menggubris bahkan serangannya dilancarkan semakin gencar. Hoa Tian semakin naik pitam, tiba-tiba bentaknya keras. Jin Hian apakah Hengka sudah tak ingin membalas dendam bagi kematian putramu lagi mendengar seman itu Jin Hian tertegun, setelah merandek sejenak akhirnya ia membentak, tahan meskipun bentakan itu tiada yang aneh namun cuguan Hek sekalian tak bisa tidak terpaksa harus. Menuruti dengan cepat serangan ditarik kembali dan meloncat mundur ke belakang Tio Semko sendiri, walaupun ia gagah dan pemberani, tetapi setelah bertarung sampai keadaan begitu segenap tenaganya boleh dibilang terkuras habis. Keadaan pada saat itu payah sekali, semua orang sudah merasakan kehabisan tenaga dan lelah sekali. Napas terasa tersengal-sengal, sedang keringat telah membasahi sesuruh tubuhnya begitu pertarungan berhenti, masing-masing orang segera mengatur pernapasan dan beristirahat. lain halnya dengan nenek buta serta Hoa In yang sedang beradu tenaga. dalam keadaan begitu kedua belah pihak tak dapat menyudahi pertarungan tersebut, mereka masih tetap menyalurkan hawa murninya untuk berusaha merobohkan lawannya. Hoa Hang merasa amat gelisah, pikirnya, ibuku tak boleh dapat gangguan macam apapun juga. Di pihakku hanya ada dua orang jago yang bisa bertarung sedang pertarungan beradu tenaga paling merugikan kekuatan tubuh. Jika Hoa In sampai terluka bukankah keadaanku semakin terjepit ketika dilihatnya Jin Hian maju menghampiri dirinya, dengan cepat ia membentak keras, Chong Teng I, harap berhenti ada apa tanya Jin Hian sambil berhenti, apakah Hoa Te takut aku membokong Hoa In? Hoa Tian Hang tertawa dingin. Chong Tengki kau seorang ketua dari suatu perkumpulan besar, tentu saja aku tak berani menaruh banyak curiga, jawabnya. Jin Hian tertawa hambar, pikirnya di dalam hati. Tenaga Sao Yang Chengki yang dimiliki tua bangka ini sudah berhasil mencapai tujuh bagian kesempurnaan, jika pertarungan dilanjutkan maka nenek dewa tentu akan menderita kalah. Berpikir demikian sambil tersenyum ia latas berkata, seandainya aku hendak mencelakai Hoa In, sejak tadi kesempatan baik sudah ku dapatkan, Ote tak usah khawatir, aku tak mungkin mencelakai dirimu, sekarang lebih baik kita pisahkan dahulu mereka berdua sambil berkata ia melangkah maju kembali ke depan. Lain dulu lain sekarang. Siapa yang tak tahu apa yang sedang kau pikirkan di dalam hati, pikir Tian Hang di dalam hati. Pedang bajanya segera diayun ke muka dan ditempelkan di atas batok kepala nenek buta. Ancamannya dengan suara dingin, Chong Teng I, kalau engkau berani maju selangkah lagi, maka pedangku ini segera akan kubacok ke bawah. Jin Hian kaget dan segera menghentikan langkahnya, dengan alis berkerut dia menegur, Hoatian Tadi engka suruh semua orang menghentikan pertarungan, sebenarnya apa maksudmu HMMM? Tentu saja aku ada persoalan penting yang hendak disampaikan kepada kalian, cuma care perkumpulan kalian melakukan pertarungan secara mengerubut benar-benar merupakan suatu tindakan yang terkutuk. Zamannya bertanding ilmu dan satu lawan satu sudah lewat, sekarang sudah tidak ada lagi care semacam itu, sahut Jin Hian tetap tenang. Setelah berhenti sebentar, ia melirik sekejap ke arah nenek buta serta Hoa In yang sedang beradu tenaga kemudian melanjutkan, menurut Hoa Loot, apakah kedua orang itu harus bertarung sampai salah seorang di antaranya menderita kalah aku tak mampu memisahkan mereka, apakah kata Chong Teng mempunyai care untuk memisahkan kedua orang itu Jin Hian segera terbungkam, Tenaga dalam yang dimiliki kedua orang ini jauh berada di atasnya. Jika dia harus memisahkan mereka berdua secara adil dan tidak berat sebelah tentu saja hal itu tidak mungkin bisa ia lakukan. Tiba-tiba Tio Semko sambil memegang toya bajanya maju mendekat, dengan alis berkerut Jin Hian segera menegur, bagaimanakah? Apakah Tiolotai mempunyai kemampuan untuk memisahkan mereka berdua sekalipun aku si nenek tua tidak mempunyai kemampuan tersebut? Rasanya hal ini pun bukan merupakan suatu kejadian yang memalukan Jin Hian segera menghadang di tengah jalan. Kalau memang engkau tak punya kemampuan itu, harap Tio Tai hentikan langkahmu di sana saja, untuk sementara waktu engkau tak usah mendekat kemari HMMM aku si nenek tua manusia macam apa. Masa aku bisa kau bandingkan dengan manusia sebangsa kalian yang semuanya tak tahu malu meskipun berkata begitu, tapi ia hentikan juga langkahnya. Pertarungan antara nenek buta dengan Hoa telah mencapai pada puncaknya, Keringat telah membasahi seluruh tubuh mereka. Rambutnya pada berdiri bagaikan landa sedang otot hijau di atas wajahnya, pada menonjol keluar asap putih mengepul keluar dari atas ubun-ubun. Agaknya, pertarungan ini sudah mencapai pada puncaknya yang menentukan mati hidup mereka berdua. Dalam pertarungan adu tenaga ini, siapapun tak bisa mencuri dengan gunakan kelicikan. Apabila salah seorang menderita kalah maka keadaannya pasti akan runyam. Di hari-hari biasa Hoa Tian Hang selalu mengumbar menurut kemauannya sendiri dan jarang sekali menuruti perkataan Hoa In. Namun dalam hati kecilnya ia amat menyayangi dan menghormati pelayan tuannya ini. Ia merasa tak tega membiarkan pelayan tuannya itu menderita karena pertarungan adu tenaga yang melelahkan itu. Makin dipikir Hoatian Hang merasa hatinya semakin murung Dalam gugupnya tak tahan lagi ia berseru Cong Teng I, apa salahnya kalau Engkau serta Tio bekerja sama untuk melerai mereka berdua? Kalau tidak maka jiwa nenek dewa pasti akan terancam marah bahaya Jin Hian berpikir sebentar, lalu menjawab Tentang soal ini, HMM tak ada salahnya pada saat itulah tiba-tiba dari tempat kejauhan muncul tiga sosok bayangan manusia, gerak tubuh ketiga orang itu cepat sekali dan di dalam sekejap mata sudah menyeberangi jembatan batu itu. Hoa Tiau Hang segera berpaling, ia temukan salah seorang di antara ketiga orang pendatang itu ternyata bukan lain adalah Pek Xiao Tian, kedua dari perkumpulan Xin Kie Pang. Dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah tiba di hadapan mereka. Pek Xiao Tian menyapu sekejap sekeliling tempat itu. Setelah memberi hormat kepada Jin Hian, ia berpaling ke arah Hoa Tian Hang dan bertanya, "Putri sulungku telah tiba di wilayah Kanglam, tapi sampai sekarang jejaknya tidak terang. Apakah Hoa Lote tahu kemana perginya putri kesayanganmu sudah ditangkap oleh Tian Icu? Pagi tadi masih disekap di dalam kulit goan koan tempat kediaman Tosu tua itu air muka Pak Tian berubah debat, sesudah tertegun sebentar sahutnya, terima kasih atas petunjukmu kepada rekannya ia membentak, Ayo berangkat dalam sekejap metu ketiga orang itu sudah menerobos lewat jembatan batu dan lenyap di tempat kejauhan. Kedatangan ketiga orang itu cepat sekali pergi pun cepat pula, tiba-tiba sikap Jin Hian berubah hebat, sorot matanya segera dialihkan ke arah mulut gua. Dari tingkah lakunya Fa itu Hoa Tian Hang tahu bahwa ia sudah mempunyai niat jahat, buru-buru sambil menyilangkan pedang bajanya ia membentak, Jian Teng I, Jangan bertindak gegabah rupanya Tio Sam Koh pun mengetahui bahwa Jin Hian ada maksud mencelakai Hoa In serta menolong Nenek Buta Dalam kejut dan gusarnya ia segera membentak Keras, Toya-nya langsung diputar dan menghantam punggungnya Jaraknya antara dia dengan Jin Hian tidak begitu jauh Sedang panjang Toya mencapai tujuh depa Dalam sekali ayunan ujung senjata tersebut sudah mengancam punggung orang si Jin itu dari desiran angin tajam yang mengancam tubuhnya, Jin Hian sadar bahwa serangan ini bukan kepalang lihainya. Terpaksa ia putar badan menghindarkan diri dari babatan toya tersebut. Kemudian sambil putar telapak balas melancarkan sebuah serangan. Mendadak dari dalam goa berkumandang keluar suara seruan dari Hoa Jin. Senji, Secepatnya membacok nenek buta sampai mati mendengar perintah itu Hoa Tian Hang tertegun, ia rasa tindakan tersebut melanggar azas kependekaran, tetapi dia pun merasa bahwa ibunya bisa memberi perintah demikian oleh alasan-alasan tertentu, maka tanpa berpikir panjang pedangnya diputar dan disertai desiran angin tajam langsung dibacokan di atas batok kepala nenek buta. Ketiga orang itu sama-sama menggerakkan tubuhnya pada saat yang hampir bersamaan Baru saja sekalian Cugo Anhek merasa terkejut Pedang bajah Hoa Tian Hang laksana kilat telah membacok ke atas kepala nenek buta tersebut Tetapi pada saat itu juga, nenek buta telah mengerahkan segenap kekuatan tubuhnya untuk menggetarkan telapak Hoa In, Sedang tubuhnya dengan meminjam kesempatan itu pun segera mencelat mundur ke arah belakang Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, nenek buta itu mencepat sejauh tiga tombak dari tempat semula, kemudian menutul sepasang kakinya di atas tanah dan badannya berputar kembali beberapa lingkaran di angkasa, darah tak bisa dibendung lagi dan muntah dari mulutnya membentuk garis lingkaran di atas tanah. Perubahan ini terjadi sangat mendadak sekali membuat semua orang berdiri tertegun, Jin Hian bagaimanapun merupakan seorang ketua suatu perkumpulan yang tangguh. Melihat kejadian itu ia segera tinggalkan Tio Sam dan dengan cepat menyongsong tubuh nenek buta serta memayang badannya sehingga tidak sampai roboh ke atas tanah. Saat ini isi perut nenek buta sudah terluka parah, kepalanya terkula dan mukanya pucat pias bagaikan mayat, tapi pikirannya masih sadar sebali. Tangannya segera memberi tanda kepada Jin Hian agar mereka segera tinggalkan tempat itu Ketua dari perkumpulan Hong Im Hui e ini dengan cepat ulapkan tangannya Chu Guan Hek sekalian memburu maju ke depan Satu di kiri yang lain di kanan Dengan cepat melayang tubuh nenek buta dan segera tinggalkan tempat kejadian Dalam waktu singkat semua jago dari perkumpulan Hong Im Hui telah berlalu semua dari sana, bahkan mayat dari salah seorang pengawal pribadi golok emas yang terkapar di tanah pun mereka bawa kabur. Seng Surya condong di sebelah barat, senja pun menjelang tiba, ketika Hoa Tian Hang berpaling sekeliling tempat itu ia temukan bukit yang terjal bersusun menjulang ke angkasa, sekarang dia baru sadar bahwa mereka berada di balik lingkaran bukit. Beberapa waktu kemudian, ia menggeleng dan berbisik kepada Hoa. In yang masih duduk bersila di atas tanah, ibu ada di sini. Setelah itu, dia lari masuk ke dalam gua. Setibanya di sisi Hoa Hujien, ia ikut duduk bersila di sampingnya sambil berkala dengan jengah. Ibu, nenek buta itu berhasil kabur. Hoa Hujien tetap membungkam. Beberapa waktu kemudian, dia baru buka matanya dan tarik napas tiga kali. Setelah itu berkata, perempuan tua itu gemar sekali membunuh manusia, dia harus secepatnya dilenyapkan dari permukaan bumi, karena pertama dia adalah salah seorang musuh besar pembunuh ayahmu, kedua bulan 7 tanggal 15 sebentar lagi akan tiba, musuh berkekuatan besar sedang kekuatan di pihak kita lemah. Sekali daripada lebih banyak seorang toh lebih baik kita kurangi seorang musuh yang harus dihadapi. Memang benar tindakanmu membokong di kala orang sedang tidak siap merupakan perbuatan yang kurang cemerlang, tapi justru karena perbuatanmu itulah jiwa seorang pendekar dari kalangan lurus berhasil kau selamatkan, sekalipun tidak cemerlang toh tindakanmu bukan tindakan yang terkutuk. Lain kali kalau bekerja engkau harus tegas dan cepat ambil tindakan sebagai seorang lelaki sejati jangan sangsi berpikir dan ambil keputusan karena sedikit lambat saja keadaan akan segera berubah dengan wajah merah padam karena jengah. Hoatian Hang mengangguk tiada hentinya ia berkata luka dalam yang ia derita tidak ringan mungkin bulan 7 tanggal 15 nanti dia masih belum mampu untuk turun tangan bagaimana dengan keadaan lukmu sendiri tempo hari aku dengar tindak tandukmu masih rada mendingan Kenapa sekarang jadi begitu tak becus luka di dadaku adalah hadiah dari seorang tolojin perkumpulan Tong Tian Kau. Sebenarnya tidak mengapa tapi terhubung setiap tengah hari racun teratai dalam tubuhku pasti kambuh maka mulut luka ini mungkin sukar untuk merapat kembali setelah berhenti sebentar, sambil tertawa sambungnya kembali. Dua hari belakangan ini aku selalu tertimpa sial dan malang terus menerus, setelah Hananda pikir, andai kata. Keadaan berlangsung begitu terus, maka lama-kelamaan titik kelemahanku bakal ketahuan. Semua yang dibutuhkan seorang lelaki sejati adalah keselamatan jiwa, sekalipun kepandaian tak becus asal tidak kehilangan jiwa jantannya. Itu sudah lebih dari cukup. Perkataan ibu memang benar. Ananda pun sudah menemukan banyak penyakit pada diriku, Hoa hujien mengangguk sambil melirik sekejap ke arah kotak kemala yang berada di atas tanah. Ujarnya kembali, aku mengetahui dengan jelas sifat-sifat dari racun teratai tersebut. Sebenarnya racun itu tak dapat diobati dengan obat mujarab apapun, tapi lain halnya dengan lengci berusia seribu tahun ini aku rasa lebih baik cepatlah kau makan obat mujarab itu apakah luka dalam yang ibu derita sudah sembuh aku sama sekali tidak membutuhkan lengci berusia seribu tahun ini luka dalam yang ibu derita belum tentu sudah sembuh seratus persen, pikir hoatian hang di dalam hati, apalagi obat mujarab ini sudah didapat, lebih baik aku simpan saja lebih dahulu berpikir demikian, ia pun berkata, Lengci berusia 1000 tahun adalah obat yang bisa membangkitkan kembali mereka yang hampir mati. Sekarang, Ananda belum terancam jiwanya untuk sementara lebih baik. Disimpan dulu, siapa tahu dalam pertarungan yang menentukan antara mati dan hidup, ada orang-orang kita yang terluka parah dan membutuhkan benda ini untuk menyelamatkan jiwanya. Perkataan ini benar dan menitik besarkan kepentingan umum. Ah Hujien sebagai seorang pendekar wanita tentu saja tak dapat memaksa lebih jauh, sekalipun dalam hati kecilnya ia merasa sedih. Suasana hening untuk beberapa saat lamanya, tiba-tiba Ah -tiba Hujien berkata kembali, Semkoh bilang engkau cabul dan romantis sekali, engkau suka mengganggu dan menggaet perempuan orang lain, benarkah perkataan ini merah jengah selembar wajah Hoa Tian Hong, sambil tertawa dia bertanya, yang disebut Sam Koh apakah tiolotai aku menghormati dia sebagai seorang angkatan yang lebih tua, engkau harus panggil Sam Poo, nenek ketiga, kepadanya Hoa Tian Hang mengangguk, lalu menggeleng pula, ujarnya, Ananda tidak pernah menggaet atau mempermainkan perempuan, Sam Poo yang sengaja mempermainkan diriku HMMM tiada angin tak akan ada ombak berapa banyak perempuan yang kau kenali selama ini? Xin Wan Hong Kun gie giok teng hujin Pek soh gie Biaunia Sam sian serta ketajaman hoa hujin melebihi putranya. Kalau pemuda itu tak dapat melihat jelas wajah ibunya, maka hoa hujin dapat melihat jelas gerak bibirnya itu. Dengan alis berkerut, ia segera menegur, "Engkau turun gunung belum lama, kenapa jumlah perempuan yang kau kenal begitu banyak sehingga tak terhitung hoatian hang tertegun?" dengan kikuk sahutnya. Di wilayah Biao terdapat seorang jago yang bernama Qiu Sian Cui, dia mempunyai 13 orang murid dan Ananda kenal semua. Apa-apaan kau ini seru hua hujian ambil geleng kepala. Sekarang mumpung aku masih dapat bercakap cakap, coba kau katakanlah pengalamanmu selama 2 tahun belakangan ini. Hoa Tian hang mengangguk Tiba-tiba ia lihat sepasang telapak ibunya menekan terus di atas tanahnya dan tak pernah diangkat kembali. Hal ini membuat hatinya tercengang dan tidak habis mengerti. Tanyanya, "Ibu, kenapa sepasang telapakmu menekan terus di atas tanah? Apakah Hengka sedang melatih suatu ilmu di atas tanah? Terdapat sebuah lubang, dan lubang itu menembus sampai dasar tanah, dari dalam bumi mengumpul keluar asap beracun yang amat dahsyat." Asal telapakku diangkat maka gua ini segera akan tertutup oleh hawa racun. Kepandaian apa sih yang sedang ibu latih? Tanya Hoat Tian Hang keheranan. Aku sedang melatih sejenis ilmu yang bernama Heksat Siang. Pada saat ini aku harus menggunakan kekuatan telapakku untuk menyumbat lubang gua agar hawa racun dari dasar tanah tak dapat mengepul keluar. Di samping itu beberapa jam kemudian aku pun harus mengerahkan tenaga dalam untuk memaksa hawa racun tersebut memancar keluar lewat lubang gua yang ada di sebelah depan sana. Berapa lama yang dibutuhkan untuk melatih kepandaian ini? Masa ibu harus duduk terus dan selamanya tak boleh bangkit berdiri bangun sih tak bisa, tetapi dengan telapak sebelah pun aku masih bisa berlatih ilmu bagaimana dengan makan dan minum. Berapa lama ibu harus berlatih lagi di sini makan minumku disiapkan oleh Tio Semko sehingga di tempat ini aku tak perlu khawatir kelaparan ataupun kehasan. Paling sedikit aku harus berlatih empat hari lagi baru bisa dianggap kepandaianku berhasil. Ibu sudah hampir setengah tahun lamanya turun gunung. Apakah selama ini engkau berlatih ilmu terus di tempat ini? Hoa Hujien tersenyum. Boleh dibilang begitulah setelah berhenti sebentar, sambil tertawa tambahnya. Nah, sekarang engkau boleh berbicara pengalaman yang didapat Hoat Tianhang selama dua tahun ini. Boleh dibilang rumit sekali. Dari seorang pemuda yang sama sekali tak berpengalaman berubah jadi seorang jago lihai, yang menjadi incaran orang banyak, seluruh pengalamannya tak dapat diucapkan, hanya sepatah dua patah kata belaka tanpa terasa ia menghela napas panjang. Dari gua yang sunyi pun segera terdengar suara pembicaraannya seorang, sejak bertarung dengan Koksi Piau di kota Kenciu sampai mendapat penghinaan dari Pek Kun Gie, belajar silat dari Kakek Telaga Dingin, menerima Tiong Si Sam Hal, mencuri teratai di perkampungan Liok Soat San Cheng, menyaksikan pembunuhan atas diri Jin Bong, menelan racun di tepi sungai wongho mendapat pertolongan di tebing Biaonia, lari racun di kota Caciu sampai terlibat dalam pertikaian tiga besar dan Pek Xiao Tian mengajukan pinangan. Semua pengalamannya diutarakan dengan cermat dan tak ada yang ketinggalan termasuk pula pengalamannya di kuilit Goan Koan serta hadiah lengci berusia seribu tahun dari Giok Teng Hu Jin. Menanti ia menyelesaikan ceritanya, entah berapa lama sudah dihabiskan tanpa terasa. Tiba-tiba terdengar Tio Sam Koh menimbrung dari samping, oh oh oh. Kiranya Dayang itu adalah putrinya pedang sakti yang menggetarkan daratan Tionggoan, Xiang Teng Lei. Kalau begitu tujuannya menyusup ke tubuh perkumpulan Tong Tian Kau adalah ingin membalaskan bagi ayahnya Sam o. O. Sejak kapan kau masuk ke dalam? Kenapa aku sama sekali tidak merasa seru Hoa Tian Hang tercengang? Diam-diam Tio Sam Koh menyukai rematu yang membasahi pipinya, kemudian menjawab, Budak sialan, Sebenarnya hubunganmu dengan yang mana yang boleh dibilang paling akrab hubungan apa kurang ajar engkau tak usah berlagak pilon bentak Tio Sam dengan gusar. Apakah engkau ada maksud mempunyai tiga orang bini empat orang selir tiba-tiba Hoa Hu menghela nafas panjang. Aaai, Nona si Siang itu adalah seorang gadis yang berwatak terbuka, sedang senji sama sekali tidak mengindahkan adat istiadat, setelah ia mendapat budi dari orang, rasanya persoalan ini sulit untuk diselesaikan, katanya 00000000036, ibu, harap perkataanmu itu dijelaskan lebih jauh, Ananda kurang begitu mengerti, kata Hoa Tian Hong. Engkau bukannya tidak mengerti, hanya jalan pikiranmu keliru. Bukankah menurut pandangan Bu Nona Siang adalah seorang gadis yang liar dan cinta kasihnya belum tentu bersungguh-sungguh hati Hoa Tian mengangguk? Ananda lihat orang itu tidak serius dan bukan tipe orang yang akan sengsara oleh putus cinta, maka aku pun malas untuk menguatirkan persoalan tersebut padahal bukan begitu kenyataannya. Justru karena Nona ini pandai membawa diri maka hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya cinta kasihnya adalah bersungguh-sungguh dan sangat berkobar dalam hatinya tertegun hati Hoa Tian Hang mendengar ucapan itu, gumamnya, wa'ah. Kalau memang begitu, dugaanku sama sekali meleset, setelah berhenti sebentar, ia menambahkan, Tian Ik Chu pernah mengatakan bahwa Anda bukan seorang. Manusia yang terlalu mengingat akan dendam, apakah aku pun tidak terlalu mengingat tentang cinta? Hoa hujan tersenyum, bukan? Bukan begitu artinya. Bunda pernah nasihati umat manusia untuk berbuat kebaikan dan welas asih terhadap orang lain. Itu artinya, janganlah terlalu mengingat tentang soal dendam, tetapi toh tak ada orang yang menganjurkan orang untuk lupa budi dan tidak mengingat tentang cinta telur busuk cilik terdengar Tio Sam Koh berseru, kalau ingin membenci maka rasa bencinya harus meresap sampai di hati, dengan begitu dendam sakit hati baru dapat dibalas, kalau mau, maka harus cinta yang sungguh-sungguh dan tulus hati, dengan begitu cinta itu baru akan terwujud menjadi kebahagiaan, Shin Wan Hong adalah seorang nona baik yang tak ada cacatnya lagi. Di antara kedua orang ini sebenarnya kau hendak memilih yang mana Ho Atian Hang tertawa getir sahutnya Ibu seandainya engkau akan mencarikan bini untukku maka yang mana akan kau pilih kedua-duanya tak akan kupilih jawab Ho Hujin setelah termenung sebentar mendengar jawaban tersebut Ho Atian Hang jadi amat terperanjat dan buru-buru berseru Hang Ji pernah melepaskan budi pertolongan kepada ananda dia jujur sekali. Mendadak pemuda itu merasa ia telah salah bicara, dengan muka merah jengah karena malu, buru-buru ia tutup mulut kembali. Haa, 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 ha bagus, bagus sekali seru Tio Semko sambil tertawa tergelak. Akhirnya monyet cilik mengaku juga rupanya kau lebih suka terhadap Hang Ji Hoa, Tian Hang tertawa kikuk. Aku, aku cuma merasa bahwa seorang manusia sudah sepantasnya kalau menyukai orang yang dikenalnya paling dulu benar seru Tio Sam kembali sambil bertepuk tangan, siapa datang lebih dahulu dia adalah raja, siapa datang belakangan dia adalah patih. Menyukai yang baru bosan terhadap yang lama adalah penyakit paling parah bagi umat manusia tiba-tiba dari luar gua berkumandang datang suara seruan dari Hoa In, lapor Chubo. Makanan dan minuman sudah disiapkan. Apakah Xiao Anjin sudah lapar? Aai. Selama ini engkau tentu sudah cukup sengsara. Mulai hari ini urusan tetek bengek tak usah kau urusi lagi. Tidak menanti perintah dari ibunya. Hoa Tian hang telah lari keluar dari gua. Kemudian sambil membawa sekeranjang makanan dan minuman serta sebungkus pakaian dia muncul kembali di dalam. Hoa In kembali Hoa Hujien berkata, engkau jangan terlalu jauh tinggalkan mulut gua, tempat ini sudah diketahui musuh dan mungkin kesulitan lain akan segera menyusul datang hamba mengerti Hoa Tian Hang menyiapkan makanan di atas tanah. Kemudian ujarnya, ibu, engkau akan bersantap sendiri atau wananda yang menyuapi dirimu aku dapat menggunakan sebuah tanganku untuk bersantap? Lebih baik aku turun tangan sendiri persiapan yang dilakukan Ho Aihin benar-benar komplit sekali. Bukan saja ada nasi ada sayur bahkan disiapkan pula sepoci arak wangi. Tapi berhubung Ho Ahujian sedang berlatih ilmu, sedang Ho Hang sedang terluka maka hanya Tio Sam seorang yang meneguk arak. Ho Ahujian yang sudah lama berpisah dengan putranya ingin sekali cepat dapat berbicara lagi maka santapan itu dilakukan dengan cepat dan terburu-buru. Setelah menangsal perut dengar, muka yang ditebakan Hoa Tian Hang berkata kembali, Ibu, kenapa engkau tidak setuju dengan nonas Siang yang tak suka pada Hang Ji? Hoa Hu tertawa. Persoalan di dalam dunia persilatan toh belum selesai, apakah engkau sudah lupa dengan pesan ibu sebelum engkau turun gunung Ananda tak berani melupakannya? Sekarang memang saatnya bagi kita untuk menyapu kaum iblis dari muka bumi. Memang tidak sepantasnya kalau sekarang kita bicarakan soal perkawinan setelah berhenti sebentar. Ia berkata kembali, Ananda cuma bermain-main saja. Toh racun teratai masih mengeram di dalam tubuhku. Aku memang tak dapat mempunyai bini. Hoa Hujien menghela napas panjang. Aaai, di dalam pertemuan besar Kian Xiao Tai Hwee yang akan diselenggarakan pada bulan 7 tanggal 16 nanti, andai kata pihak Sin Kie Pang, Heng Im Hwe serta Tong Tian Kau bekerja sama untuk kedua kalinya, maka pihak kita tak akan mampu menahan serangan-serangan gabungan dari mereka, untuk menghindarkan diri dari bencana kematian pun masih merupakan suatu tanda tanya besar, Apalagi untuk membicarakan tentang soal lain, engkau tak boleh putus asa lebih dahulu. Kalau tidak demikian lebih baik kita semua tak usah menghadiri pertemuan di Gunung Tian San lagi, Selat Samkoh. Hoa Hu tersenyum. Sudah tahu kalau tak dapat dilakukan tapi dilakukan juga, tak bisa dibilang kita putus asa atau tidak. Tio membungkam dalam seribu bahasa, Tiba-tiba ia tertawa dan berkata kembali, aku rasa bagaimana kalau engkau bersedia mengorbankan diri. Andai kata Senji kita kawinkan dengan Pekun Gie sehingga keluarga Hoa berbesan dengan keluarga Pek, aku rasa posisi yang kita hadapi dalam pertemuan besar ini tentu akan berubah, sebab pihak Sin Kie Pang tak mungkin akan memusuhi keluarga menantunya sendiri mendengar perkataan itu Hoa Hujien segera tersenyum. Benar-benar membingungkan serunya, Pek Tian berbuat demikian toh karena ia perimbangkan senji akan membantu pihaknya, engkau anggap dia bersungguh-sungguh akan mengawinkan putrinya sambil berpaling ke arah Hoat Tian Hong, ia menambahkan, di antara sepuluh orang perempuan ada sembilan orang adalah bodoh. Mengingat Perkun adalah seorang gadis perawan maka kita harus menggunakan kebesaran jiwa kita sebagai keluarga Hoa untuk tidak mempersoalkan dendam atau permusuhan pribadi lagi, tetapi engkau pun tak usah berhubungan terlalu dekat lagi dengan dirinya, daripada tenagamu dipakai orang untuk maksud-maksud pribadi. Hoa Tian Hang mengangguk. Sejak dahulu aku memang selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari dirinya, ia menyaut, "Sekalipun dengan Pexhdi engkau pun harus bersikap sama. Sebab kalaupun dia adalah seorang gadis yang berbudi luhur dan ibunya patut kita hormati, namun terlalu rapat berhubungan dengan mereka tetap tidak menguntungkan bagi kita semua. Oleh karena itu lebih baik kita jangan berhubungan terlalu dekat tentang persoalan ini. Ananda sudah mengetahui jelas bila kami bertemu lagi di lain waktu." Aku pasti dapat menyadari keadaan diriku dan tidak bertindak secara gegabah lagi, Hoa Hujien mengangguk malam segera akan tiba dan aku harus berlatih ilmuku kembali. Sebelum pertempuran semit berlangsung, lebih baik engkau pun pergi beristirahat lebih dahulu Hoa Hang mengiyakan berulang kali, lewat beberapa saat kemudian Hoa Hujien serta Tio Senkoh telah pejamkan mata duduk bersemedi. Hoa Tian Hang segera mengambil pakaian yang dibeli oleh Hoa In dan tukar pakaian di sudut gua, kemudian kembali lagi ke sisi ibunya dan duduk bersemedi di situ. Ketika kentongan keempat, kelima menjelang datang, mendadak di dalam gua berkumandang datang suara bisikan Hoa In yang amat lirih. Lapor Chu ada jago lihai mendekat di tempat ini, maksud kedatangannya belum diketahui Tio Sam Koh membuka matanya, Melihat Hoa Hu sedang bersemedi mencapai puncak yang paling penting, buru-buru dengan ilmu menyampaikan suara ia memerintahkan, sembunyi lebih dahulu, bila keadaan tidak terlalu paksa, jangan munculkan diri baru saja perkataan itu selesai diucapkan, dari luar gua tiba-tiba berkumandang datang suara gelak tertawa yang amat ngering. Mendengar gelak tertawa itu Hoa Tian Hang tertegun, lalu bisiknya, Oh 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 oh, oh, oh 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 oh, rupanya yang datang adalah ciurit bong. Terdengar ciurit bong setelah tertawa tergelak beberapa saat lamanya, tiba-tiba berkata, pek sohgi, kenalkah engkau dengan deriku beberapa saat kemudian dari luar gua berkumandang suara sahutan dari pek sohgi. Siapakah lo ciampu e? Xiao baru pertama kali melakukan perjalanan di tempat luaran sehingga tak ada jago lihai yang ku kenal, harap lo Poe memaafkan. Ha-ha-ah, ha -ah, ha, -ah, ha, -ah, ha, -ah, ha -ah, aku adalah Ciu Bongo Oha. Kiranya Ciu Lo Poe, aku mengunjuk hormat bagimu tak usah memberi hormat, tak usah memberi hormat aku mencari engkau datang kemari, tujuannya bukan lain adalah ingin membinasakan dirimu, apa gunanya engkau memberi hormat kepadaku rupanya pesoh Ji dibikin tertegun oleh perkataan itu, lewat beberapa saat kemudian ia baru berkata, Tong Tian Kau memang bermaksud membinasakan diriku, apa sebab lo ciam poe bersusah payah membawa aku datang kemari toh kalau aku tetap ditinggal di sana akhirnya jiwaku pun akan melayang secara diam-diam hoa Hujien pun mengikuti jalannya pembicaraan itu. Hatinya jadi kagum selelah didengarnya nada suara Sohgi tetap tenang seperti sedia kala walaupun membicarakan tentang keselamatan jiwanya tanpa terasa ia berpikir Sohgi benar-benar seorang nona yang suci polos dan jujur ia mengagumkan terdengar ciwirit Bong berkata kembali hidung kerbau tua itu belum tentu membunuh diriku tetapi aku sudah memastikan diri untuk mencabut nyawamu sekarang kau mengerti bukan kalau memang hendak bunuh aku sewaktu masih ada di dalam kuil bukankah engkau dapat mengirim satu pukulan ke tubuhku kenapa mesti membawa aku datang kemari haaah 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 setelah membunuh orang dan mayatnya tidak dimusnahkan maka dari luka yang tertera di atas jenazah orang akan tahu siapakah pembunuhnya mengertikah kau seru ciurit bong sambil tertawa terbahak-bahak sekarang aku akan turun tangan, karena aku harus cepat pergi dari sini jadi lo Chiam hendak melenyapkan mayat untuk menghilangkan jejak tanya dia kembali. Tentu saja, dengan demikian maka bapakmu pasti akan minta orang dengan para tosu hidung kerbau itu dan satu pertarungan tentu tak akan terhindar dalam keadaan demikian asal aku tambahi, dengan satu dua pukulan maka urusan akan berubah semakin besar. Mengertikah kau aku mengerti kalau mengerti itu lebih baik lagi? Nah sekarang aku akan turun tangan tiba-tiba terdengar pesoh di berseru kembali. Locian Puace, mengapa tidak kau gunakan telapakmu melainkan malah mencengkeram tubuhmu? Apa yang hendak kau lakukan tiba-tiba aku melihat bahwa di dalam gua terdapat sebuah liang besar yang dalamnya tak terlihat dasarnya. Sepanjang tahu dari dalam liang tersebut mengepul keluar hawa beracun yang menyebar ke langit-langit gua dan menyusup ke empat penjuru. Jika kubuang tubuhmu ke dalam liang tersebut, maka sekalipun bapakmu membalik seluruh jagat pun tak nanti akan temukan mayatmu lagi. Hoa Tian Hang merasakan badannya jadi merinding dan bulu kuduknya pada bangun berdiri setelah mendengar perkataan itu. Pikirnya, benar-benar keji pikiran orang ini. Rupanya rasa benci Ciurit Bong terhadap Pe Xiao Tian telah merasuk ke tulang sumsum -sum. sementara itu Pesoh Soh Gyeye telah menjawab, "Aku sudah mengerti, silahkan Lo Chiam Pu em lemparkan tubuhku ke dalam liang tersebut." "Baik, bentak Ciurit Bong. Tiba-tiba ia bertanya lagi, "Apakah engkau tak punya inginan untuk melanjutkan hidupmu kedatanganku ke dunia toh bukan saja permintaan dari diriku sendiri?" Kenapa sewaktu mati harus ajukan permohonan rupanya Ciurit buang dibikin tertegun oleh ucapan tersebut? Sesudah hening sesaat ia baru berkata lagi, caramu berpikir benar-benar aneh dan istimewa sekali. Tahukah engkau apa sebabnya aku hendak membunuh dirimu dan tahukah kau permusuhan apakah yang terkait antara aku dengan ayahmu? Sudah belasan tahun lamanya aku tinggalkan Bukit Tonpasan, dan sudah puluhan tahun lamanya belum pernah kutemui ayahku Sudah tentu persoalannya tak ada yang kuketahui Kalau begitu aku akan memberitahukan kepadamu teriak Ciurit Bong dengan suara keras Bapakmu hendak mendapatkan sebuah barang mustika milikku Dengan segala daya upaya ia menipu diriku Sehingga akhirnya aku dijebak di dalam sebuah telaga yang sangat dingin Setiap hari kedinginan terhembus angin Basah kuyup tertimpa air hujan. Selama sebelas tahun aku harus hidup bagaikan binatang. Akhirnya aku berhasil mendapatkan sebilah pedang baja dengan senjata itulah aku kutungi lengan kananku sendiri dan berhasil meloloskan diri dari kepungan. Coba katakan pantaskah aku membalas dendam sudah sepantasnya kalau Loh Chiam Po'e melakukan pembalasan jawab sohgi dengan suara serak. Engkau adalah korban yang harus menebus dosa-dosa itu, teriak Ciurit Bong dengan suara keras. Bila engkau penasaran, maka tuntutlah kepada bapakmu sendiri, aku sama sekali penasaran. Ibuku selalu berharap bisa mengorbankan diri untuk meringankan dosa yang pernah dilakukan ayahku. Aku pun bersedia menebus dosa-dosa yang pernah dilakukan ayahku. Aaai, diam-diam Hoatian Hang menghela napas panjang dalam hati kecilnya berbuat kejahatan di kolong langit hanya akan mendatangkan bencana bagi anak keturunannya. Gadis itu benar-benar patut dikasihani. Tiba-tiba terdengar Ciu Bong menengadah dan tertawa keras, lalu berteriak, Loji, lihatlah aku akan melemparkan putrimu ke dalam neraka jepitan itu tinggi melengking bagaikan teriakan setan membuat Hoa Tian Hang bergidik dan ngeri sekali, gumamnya di dalam hati, kenapa sih dengan Hoa Aen? Kenapa ia ya tidak turun tangan menolong jiwa gadis itu baru saja ingatan tersebut berkelebat lewat dalam benaknya, terdengar kembali seseorang membentak nyaring, setan tua yang tak tahu malu, cepat lepaskan gadis itu tertegun hati Hoa Tian Hang mendengar suara itu, pikirnya di dalam hati, siapakah orang ini? Kenapa suaranya begitu ku kenal sementara itu Ciu Bong telah tertawa keras dengan nada yang sangat aneh. Hahaha, bocah cilik, siapa namamu Xiao Yao, Si Bong bernama Pei, apa yang hendak kau lakukan? Begitu mengetahui bahwa orang itu adalah Bong Pei, Hoa Tian Hang jadi amat terperanjat sehingga loncat bangun dari atas tanah kemudian menerjang keluar dari gua. Tetapi sewaktu ia mencapai di luar yang dalam yang mengepulkan asap hitam itu, tiba-tiba Hoa Ain unjukkan diri dari samping dan menarik lengannya. Sementara itu Jiurit Bong sudah berseru kembali sambil tertawa seram, bangsa cilik yang tak tahu diri, apakah hengkau berasal dari perkumpulan Xian Kietang HMM?" Bong Pei mendengus gusar, "Xiao yang suci bersih, dari mana kau bisa mencium bau bajingan di atas tubuhku, EI?" Kalau begitu sungguh aneh sekali, kau si bajangan cilik toh sudah sedari tadi bersembunyi di dalam gua. Sepantasnya engkau tahu apa sebabnya aku hendak membinasakan putri Pek, Siaw Tian. Kenapa? Apakah aku tidak pantas membalas dendam, membalas dendam si harus membalas? Cuma sayang caramu membalas dendam benar-benar amat rendah dan memalukan. Seseorang berani berbuat berani tanggung jawab kalau punya kepandaian kenapa tidak langsung mencari Pek Tian untuk bikin perhitungan? Menganiaya kaum gadis yang lemah, huu. -hu. Xiao yang merasa paling muak melihat perbuatan semacam ini. Ciwit Bong kembali tertawa seram. Setan cilik, sampai di mana si kemampuan yang kau miliki peduli amat dengan urusanku, siapa suruh engkau turut campur? Rupanya Ka sudah bosan hidup dan pingin modar sementara pembicaraan masih berlangsung, tiba-tiba ia mendengar Bong Pei mendengus berat. Hoa Tian Hang tahu bahwa Ciu Bong adalah seorang manusia yang berhati ganas dan keji, ia takut jiwa Bong Pei terancam di tangannya, mendengar dengusan berat itu dia segera menjejakkan kakinya di atas tanah siap menerjang ke depan. Tapi lengannya kembali tergenggam orang kali ini yang mencekal lengannya adalah Hoa Ing serta Tio Samkoh Tiba-tiba terdengar pesoh Gie berkata, Ciu Lo Chiam Poe, engkau toh seorang bulim Chiam Poe yang punya nama besar dalam dunia persilatan, kenapa engkau layani seorang pemuda yang tak berfernama HMM? Siapa suruh dia berani mengganggu aku? Akanku suruh dia rasakan sampai di manakah kelihayanku? Perduli amat dia masih bayi, masih muda atau sudah tua bangkotan. Dengusan napas bongpe yang keras dan terengah-engah kedengaran amat nyata, diikuti ia menggembor penuh kegusaran. Setan tua, siau tian tak berani kau usik, jin hian tak berani kau ganggu, kecuali mencari gara-gara dengan kaum perempuan apapun tak berani kau lakukan." Huh. Manusia terkutuk macam apakah dirimu itu bajingan yang tak tahu diri, aku lempar dirimu ke dalam neraka Po E. terdengar pesoh di menjerit dengan hati gelisah. Hoa Tian sekalian bertiga mengetahui bahwa Ciudit Bong hendak melemparkan tubuh Bong Pei ke dalam liang berhawa racun, mereka jadi tegang dan gelisah sekali, perhatiannya segera dipusatkan di luar dan semua orang bersiap-siap melakukan pertolongan. Mendadak dari luar gua berkumandang kembali suara seseorang yang tinggi, lengking dan serak sekali. Ciu tua, jangan lemparkan ke dalam, lemparkan saja kemari. Kami membutuhkan bocah itu mendengar seruan tersebut. Hoat Tian kembali berdiri tertegun, pikirnya sungguh aneh. Kenapa bari ini di tempat yang terpencil dan gersang seperti ini secara beruntun telah kedatangan banyak orang. Bagus sekali terdengar Ciu Rit Bong berteriak sambil tertawa tergelak. Rupanya Liong Bun Siang Sat pun sudah ikut datang kemari. Ada apa? Mau laki mau perempuan semuanya tersedia. Kalau kalian butuh silahkan datang sendiri kemari. Suara yang tinggi melengking dan serak tadi kembali berkata sambil tertawa keras. Ciu tua, tabiatmu yang dulu ternyata sampai sekarang belum berubah juga. Rupanya ilmu silatmu sudah bertambah maju dan penderitaan belum cukup kau rasakan HMM ilmu silat sih masih seperti sedia kala. Cuma, aku memang ingin mencicipi penderitaan lagi suara ujung baju tersampok angin bergema memecahkan kesunyian di susul desiran angin pukulan meledak di angkasa. Dengan andalkan ketajaman pendengarannya, Hoa Tian Hang dapat membedakan desiran angin manakah yang merupakan serangan dari Ciurit Bong. Bahkan dia pun tahu gerakan manakah dari jurus Kun Siu Chitao yang sedang dipergunakan olehnya. Timbul keinginan di dalam hati pemuda itu untuk mengintip keluar. Ketika orang itu hanya bertarung beberapa jurus saja untuk kemudian saling menarik kembali serangannya. Tiba-tiba terdengar Ciurit Bong tertawa dingin dan berkata, Aku mengira kepandaian silat yang dimiliki dua bersaudara dari keluarga Sim sudah mendapat kemajuan. Pesat. HMMM tak taunya cuma begitu saja, sungguh mengecewakan Sengelo Otoa, Sim kian tertawa seram. He eh, he eh, he eh, sedari dulu kami dua bersaudara Sisi memang begini-begini saja, tentu saja jauh berbeda dengan Ciu Heng. Meskipun lengan tinggal satu tapi masih bisa malang melintang dalam dunia perselatan tanpa seorang pun bisa menandinginya ciurit bong jadi teramat gusar, ia dapat menangkap maksud rangkap dari ucapan tersebut, sindiran yang tajam tadi dengan cepat mengobarkan nafsu ganasnya. Ia tertawa seram dan segera berteriak, sim elo otoa pertemuan besar Kian Chiao Tai Wee yang akan diselenggarakan pihak perkumpulan Tong Tian Kau akan dilangsungkan tujuh hari kemudian, kalian berdua bukannya memperdalam latihan bu sebaliknya di tengah malam buta datang kemari, apa yang hendak kalian lakukan sembari berkata hawa murninya diam-diam dihimpun ke dalam telapak kiri dan siap melancarkan serangan. Sim Kiam menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ah-ah, ha -ah, ha -ah. Aku dengar di dalam gua sini ada tersembunyi seorang jago yang amat lihai. Kami berdua merasa tidak puas dan sengaja datang kemari untuk minta petunjuk. Mula-mula Ciurek Bong tertegun, kemudian tertawa keras. "Kalian berdua belum bisa terhitung sebagai seorang jago, lihai! ha haaah ha -ah. Kalau dibilang ingin mohon petunjuk, lebih baik tak usah saja. Simkian tertawa terbahak-bahak, Ha, ha ha Ciu Heng terlalu memandang rendah kami, bagaimana? Kami hendak minta kembali dua orang bocah itu, apakah Heng kau bersedia berikan kepadaku kalian minta yang hidup ataukah yang mati tabiat liang bun siang set sungguh sabar, bukan gusar mereka malah tertawa. Kalau mati apa gunanya tentu saja kami butuh yang hidup kalau tidak kuberi kalau memang begitu. Kami dua bersaudara terpaksa harus minta kepada Qiu Heng secara kekerasan. Coba saja kalau mampu. Belaam ledakan dahsyat bergeletar di udara. Rupanya kedua belah pihak telah saling beradu tenaga satu kali. Setelah saling berpisah, suasana di tengah kalangan berubah jadi hening dan sepi sekali. Rupanya kedua belah pihak sedang mengatur pernapasan untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Pada saat itulah dari tempat kejauhan tiba-tiba berkumandang datang suara panggilan yang amat nyaring, Hoa Kong Chu. Hoa Sao ya. Hoa Kong Chu. Agaknya orang itu sambil berlari sambil berteriak sehingga suaranya terpatah-patah. Mendengar suara itu berkumandang dari satu tempat tidak jauh dari tempat itu Chiwit Bong serta Leong Bun Siang Sat yang telah bersiap-siap melancarkan serangan kembali itu segera membatalkan niatnya. Hoa Tian Hang yang berada di dalam gua pun pasang telinga baik-baik, akhirnya ia kenali suara orang itu sebagai suara dari salah seorang dari tiga harimau keluarga Tiong yakni seharimau bisu Tiong Long. Cepat sekati gerakan tubuh Tiong Long, dalam waktu singkat ia telah tiba di depan mulut gua. Gua karang itu terletak di atas jembatan batu dan gampang sekali ditemukan, tetapi berhubung suasana di dalam gua yang luar biasa gelapnya, maka apabila seseorang tidak memiliki ketajaman mata yang luar biasa, sulit untuk melihat sesuatu di dalam gua itu. Sambil berdiri di mulut gua, Harimau bisu Tiong Long segera berteriak lantang, adakah seseorang di dalam gua siapakah saudara? Tiba-tiba Bong Pei menegur, ada urusan apa mencari Hoa Kong Chu? Begitu mendengar Bong Pei bisa bicara, legalah hati Hoa Tian Hong, dia tahu kendatip pun ia sudah terhajar oleh Ciulit Bong, namun keselamatan jiwanya tidak sempat terancam, diam-diam ia menghembuskan napas panjang. Aku bernama Tiong Long, Siapakah kau? Terdengar harimau bisu menjawab. Aku adalah Bong Pei dan merupakan sahabat karib dari Ho Akong Chu. Oh, 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 rupanya Bong. Ya, tolong tanya apakah Bong ya mengetahui tentang jejak dari Ho Akong Chu? Aku sendiri pun sedang mencari Ho Akong Chu. Jawab Bong Pei. Karena ia memandang dari dalam ke arah luar, maka apa yang terlihat jauh lebih jelas daripada harimau bisu Tiong Long yang memandang dari arah luar ke arah dalam. Maka sewaktu melihat orang itu hendak berjalan masuk ke dalam gua, buru-buru ia berseru, gua ini berbau busuk sekali, Tiong Heng tak usah masuk ke dalam. Tiong Long tak tahu kalau ia sedang memaki Ciu It Bong sekalian, mendengar perkataan itu ia segera ikut mencium keras, ketika dirasakan gua itu memang berbau agak busuk, ia segera memberi hormat sambil berseru, maaf kalau aku telah mengganggu Bong, ya, Aku harus pergi mencari jejak Hoa Kong Chu. Maaf kalau tak bisa berdiam terlalu lama. "Habis berkata, ia putar badan dan siap berlalu dari sana." Tiba-tiba, Peksoh Gere berkata, "Saudara, aku tahu jejak dari Hoa Kong Chu." Mendengar perkataan itu, harimau bisut. Long segera putar badan dan bertanya, "Tolong tanya Nona." Sekarang Hoa Kong Chu berada di mana Hoa Kong Chu telah ditangkap oleh Tong Tian Kau Chu, sekarang ia disegap di dalam penjara batu dalam kuil It Goan Koan siapa yang mengatakannya kepadamu teriak Bong Pei. Apakah Hengkau menyaksikan dengan mata kepala sendiri karena cemas dan gelisahnya kelima jari tangannya bagaikan kuku Garuda mencengkeram lengan gadis itu kencang-kencang membuat Pek Soh Gi jadi kesakitan dan hampir saja mengucurkan air mata. Ketika Harimau Bisu Tiong Lang tidak mendengar jawaban, dengan cepat serunya kembali, Nona, tentang berita tertangkapnya Hoa Kong Chu oleh Tong Tian Kau Chu. Kau berhasil mendengarnya dari seseorang? Ataukah menyaksikan dengan mata kepala sendiri aku serta Hoa Kong Chu ditangkap bersama-sama? Peristiwa ini terjadi pagi tadi, setelah berada di kuil It Goan Koan aku disekap di dalam ruangan loteng sedangkan Hoa Kong Chu katanya dijeblos ke dalam penjara batu harimau bisu Tiong Long jadi amat gelisah. Setelah mengucapkan terima kasih, ia putar badan dan berlalu dari situ. Tetapi sampai di tengah jalan ia berpaling kembali sambil bertanya, Bolehkah aku tahu siapakah nama nona aku bernama Pek Soh Gie? Dia adalah putri kesayangan dari Pek Siaw Tian, Pangcu Perkumpulan Sien Kie Pang Sambung Bong Pi dengan cepat. Oh oh oh, kalau begitu perkataannya tak bisa dipercaya, Guman Tiong Long dengan cepat. Hoa Tian Hang yang saat ini sedang berada di dalam gua jadi geli sekali dibuatnya oleh tingkah laku orang-orang itu, teringat betapa kasarnya Bong Pei, betapa polosnya Tiong Long serta betapa jujurnya Pek Soh Die. Ternyata setelah terlibat dalam pembicaraan sampai-sampai tiga orang gembong iblis yang berada di sisi mereka pun dilupakan sama sekali. Ingin sekali pemuda itu loncat keluar, apa daya keselamatan ibunya merupakan ancaman yang sangat berat baginya, maka ia tak berani bertindak secara gegabah. Tiba-tiba terdengar harimau bisu Tiong Long berseru lagi, selamat tinggal saudara berdua, aku harus segera melaporkan kejadian ini kepada Nona ia putar badan dan lari dari situ. Kembali bentak ciurit bong dengan suara keras. Ketika didengar di dalam gua masih ada orang lain, Harimau bisu Tionglong kelihatan agak tercengang, lalu sambil berpaling segera tegurnya dengan lantang, Siapakah hengkau peduli amat siapakah aku? Aku ingin tahu siapakah nona kalian? Peduli amat siapakah nona kami?" ciurit Bong mendengus gusar, ingin sekali telapaknya melancarkan sebuah pukulan, tetapi ia merasa malu untuk berbuat demikian di hadapan umum karena tindakan tersebut akan menurunkan derajatnya. Maka ia hanya berkata, heeh, heeh, laporkan kepada nona kalian, suruh dia pergi mencari Tian Ikcu untuk minta orang, akan kulihat apa yang akan dia berikan kepada kalian ada apa. Hoa Tian Hang sudah tidak berada di kulit Goan Koan lagi, engka suruh Tian Ikcu memberikan apa kepadamu Hoa Kongcu berada di mana dia sudah modar teriak Ciu Bong dengan keras. Kentut busuk teriak, Tiong Long dengan cepat. Kentut busuk teriak, Bong Pe pula dengan segera. Ciwit Bong sangat murka, sorot matanya menyapu sekejap ke arah dua orang itu dengan tajam. Akhirnya dia ambil keputusan untuk menghukum harimau bisu Tiong Long lebih dahulu. Ilmu silat yang dimilikinya sangat lihai, lengannya digetarkan ke depan, tahu-tahu separuh badannya sudah muncul dari mulut gua. Ia segera mencengkeram ke tubuh orang Su si Tiong itu. Ketika harimau bisu Tiong Long merasa ada seseorang melancarkan serangan ke arah tubuhnya, tanpa berpikir panjang lagi tangan kirinya segera berputar setengah lingkaran dan melancarkan sebuah pukulan dahsyat ke depan. Ei, -e Ciurit Buang berseru tertahan, dengan cepat ia cengkeram urat nadi di pergelangan Tiong Long dan menyeretnya ke hadapan tubuhnya, kemudian dengan suara keras tegurnya. Ayof jawab, mengapa Hoa Tian Hang mewariskan ilmu pukulan ini kepadamu hari harimau bisu Tiong Long merasa tulang pergelangannya sakit sekali seperti mau retak, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya dan hawa murni sama sekali tak dapat dikerahkan kembali, siksaan seperti ini benar-benar luar biasa sekali. Tetapi nenek moyang Tiong Long pada dasarnya adalah manusia-manusia berwatak keras kepala, Semakin ganas siksa Ciurit Bong, semakin dekat ia mempertahankan diri sambil menggertak gigi tak sepatah kata pun yang diucapkan olehnya. Meminjam sorot cahaya yang lemah di luar gua, bong pi dapat menyaksikan semua kejadian itu dengan amat nyata. Sebagai seorang pemuda berdarah panas yang paling benci dengan kejahatan, setelah menyaksikan harimau bisu, terjatuh ke tangan Ciurit Bong tanpa berpikir panjang lagi menerjang maju ke depan, sepasang telapaknya serentak didorong ke depan melancarkan sebuah serangan yang dahsyat. Ciwit Bong sangat gusar, hardiknya. Bajingan rupanya Engka sudah bosan hidup dengan tubuh yang gemilang ia bersiap sedia menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras. Lawan keras, ia bermaksud menghantam mati Bong P dalam serangan itu. Terdengar Sim Kian Lu Toa dari Liong Bun Siang set berseru sambil tertawa keras, bocah, engkau memang cerdik tubuhnya berkelebat ke depan, lengan kiri digetarkan dan segera melemparkan tubuh bongnya keluar gua, telapak kanan diayun menghantam tubuh orang si Ciu itu. Sim cuji, Ji, engkau pun harus diberi giliran bentak ciurit bong pula dengan suara keras, setelah melepaskan Tiong Long, ia putar telapak melancarkan pula sebuah pukulan ke arah depan. Bong Pei serta Harimau Bisu Tiong secara beruntun terlempar dari mulut gua, mereka saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, rupanya kejadian yang berlangsung barusan telah membuat hati mereka jadi dingin separuh. Beberapa saat kemudian Harimau Bisu Tiong berkata, Bong, ya, Aku harus mohon pamit lebih dahulu. mari kita melakukan perjalanan bersama-sama Mencari jejak Hoa Kong Chu adalah urusan yang sangat penting Pertarungan antara setan-setan ganas ini tak perlu kita lihat lagi Diam-diam dua orang itu mengeloyor pergi dari situ Sementara pertarungan yang berlangsung di dalam gua sudah mencapai puncak yang amat seru Kiranya setelah Chiwit buang melangsungkan pertarungan dengan semekian Loji dari Liong Bun Siang Set segera melancarkan sebuah totokan yang merobohkan pesoh gi dan melemparkan tubuhnya ke sudut gua, kemudian sambil putar telapak dia ikut terjun pula ke dalam gelanggang pertarungan mengerubut ciurit bong seorang. Anggota badan ciurit bong sudah ada yang cacat, tubuhnya tidak mencapai empat depa dengan potongan badan yang sangat aneh, kendati pun begitu ilmu silat yang dia miliki luar biasa sekali. Di tengah pertarungan sengit nafsu membunuh menyelimuti seluruh ruangan. Sepasang malaikat dari perguruan naga adalah manusia-manusia pelindung perkumpulan Hong Im Hui Ye. Kedua orang ini kecuali mempunyai ilmu silat yang tinggi, hati mereka pun keji dan telengas sekali maka orang sebut mereka sebagai sepasang malaikat. Tiga orang jago lihai harus bertempur di dalam ruang gua yang sempit, bisa dibayangkan betapa serunya pertarungan tersebut. Di tengah pertarungan, tiba-tiba terdengar malaikat tua Simpian berseru lantang, "Curet bong, pedang emas milik Siang Tail Letoh sudah tidak berada di tanganmu lagi. Apa salahnya kalau engkau mengaku terus terang benda itu sekarang berada di mana? Haah, ah haah. Aku bilang ada ya ada, bilang tak ada ya tak ada." Kenapa mesti ribut terus haruslah diketahui bahwa gua itu telah terbagi menjadi dua oleh lapisan-lapisan kabut hitam yang mengepul keluar dari bawah tanah. Hoa Tian Hang yang bersembunyi di dalam gua dapat melihat jelas jalannya pertarungan di luar gua, sebaliknya orang di luar tak dapat melihat ke dalam. Ciwit Bong sendiri sejak terkurung di dasar telaga dingin, sudah puluhan tahun lamanya ia bertarung melawan Pek Xiaotian. Tian. Pada waktu itu lengan kanannya diikat di atas dinding karang dengan serat liur naga yang membuat badannya sama sekali tak dapat bergerak dan ilmu silat lama tak dapat digunakan lagi. Dalam keadaan begitu terciptalah jurus Kun Siu yang sangat lihai. Kini setelah ia bebas, meskipun anggota badannya kurang tiga namun ilmu silat lama masih dapat digunakan kembali, bisa dibayangkan menggunakan jurus kun siu ci tersebut tentu saja bertambah ampuh Liong Bun Siang Sat adalah saudara sekandung Dan keluaran dari satu perguruan yang sama Dengan begitu permainan ilmu silat mereka pun berasal dari satu aliran yang sama dalam melakukan pertarungan ini Sekalipun mereka berdua melancarkan serangan dengan gencar Namun ilmu tai im sin jauh andalan mereka tidak dikeluarkan karena itulah meskipun Ciu Bong harus satu lawan dua namun ia masih tetap sanggup mempertahankan diri. Di tengah pertempuran, tiba-tiba terdengar Sim Tian berseru dengan suara dingin, Elo Oji, bocah si Bong itu sudah kabur tak mungkin lolos dari sini, jawab Sim Cine Elo Oji dari Leong Bun Siang Set sambil tertawa, setelah menganggur belasan tahun baru kali ini kita temukan musuh tandingan semacam Elo Ociu, Hari ini kita harus baik-baik melepaskan otot kita yang telah kaku. Cari makmu saja kalau ingin melepaskan otot maki cirit bong dengan marah.